Pembuatan U-turn jalan mulai dikerjakan di dekat persimpangan 4 Jalan Lintas Timur Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pembuatan U-turn tersebut diterapkan pada 3 persimpangan 4 Jalan Lintas Timur, yaitu pada persimpangan 4 Kebun Kelapa Sawit menuju ke Lapas Kilometer 18, dari Jalan Musi menuju Pabrik Gula-Gula, dan dari persimpangan 3 Jalan Nusantara menuju arah Korindo. Pembuatan U-turn bertujuan untuk pengalihan arus lalu lintas di 3 persimpangan 4 Jalan Lintas Timur tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kembali kecelakaan lalu lintas di persimpangan 4 jalan raya tersebut. Sebab di persimpangan tersebut sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama BP Kawasan Bintan serta Satlantas Polres Bintan. Bagi upaya untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang ada selama ini, bahkan tadi Kasat Lantas bilang rata-rata kecelakaannya fatal. Oleh karena itu kita berupaya nih untuk merekayasa lalu lintas, yaitu dengan menutup 4 persimpangan, 3 persimpangan, kemudian dengan membuka ring road, membuka jalan baru agar masyarakat nanti tidak langsung ke perempatan tersebut, jadi mutar dulu, U-turn. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.